Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adnan Faisal, founder kepada Adnan Komputer. Kepakaran kami adalah membantu anda memiliki, membaiki, menyelenggara dan mentaraf komputer mengikut bajet dan kegunaan anda. Hai hai, apa khabar semua? Apa khabar, sihat ke? Okey. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hidup lagi di dalam dunia ni. Kita dapat live lagi, bukan setakat di Facebook tapi di dunia, di dunia, di bumi Allah SWT ni. Okey. Alhamdulillah. Sebab tu kita setiap kali bangun kita kena baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Okey. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT. Okey, berapa ramai yang kita dekat sini yang dia dah ucap terima kasih kepada Allah SWT hari ni? Okey. Okey, tak perlu cakap terima. Dia dah ucap terima kasih kepada Allah SWT. Okey. Okey, dah berapa ramai yang hari ini dia dah rasa dah mengucapkan kesyukuran dia kepada Allah SWT. Okey, barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmat. Okey, banyak nikmat Allah dah berikan kepada kita. Kalau kita duduk sekejap, kita duduk sesaat, kita bertafakur, berfikir, okey, dengan apa nikmat yang Allah dah bagi kita. Okey, baru kita fikir pasal tubuh badan kita, saya rasa kita dah menangis. Sebab apa? Terlampau banyak nikmat tapi banyak yang kita tak syukuri, banyak yang kita ingkari, banyaklah perbuatan kita ni sebenarnya yang tidak melambangkan sebenarnya kita ni adalah manusia yang bersyukur. Okay, so jangan lupa juga, okay, saya sangat suka untuk apa orang kata, untuk mengajak korang semua, bukan untuk adalah kerana Allah SWT, untuk diri saya sendiri. Okay, bila saya ajak anda semua bersyukur, and then anda pula, okay, bila anda semua bersyukur, saya pun akan dapat pahala daripada Allah SWT. Gitu, bukan kita nak tunjuk yang kita ni baik, tapi tidak. Sebenarnya kebaikan yang kita buat ni bukan tunjuk kita baik, tapi sebenarnya dengan niat, okay, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Begitulah. Okay, saya nak share dulu, nak ajak kawan-kawan dekat kita punya Telegram dulu, nak ajak ada orang untuk join kita punya live ni. Okey, kalau dia yalah, ada orang yang mungkin tak dapat notifikasi kan, sebab tu kita buat group Telegram ni. Kita nak ajak korang join live kita ni, okey, dan kita tak nak ada orang yang terlepas lah dengan live kita ni. Alright, so macam mana, okey, mana pula link ni? Okey, saya nak sharekan link ni. Okey, alamak. Okey, yang baru join jangan lupa, hai Amit, Azmit Azam, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. Bantu kita like, love dan share supaya yang kawan-kawan lain juga dapat join live kita ni. Alright, diorang dapat join dan dapat sedikit, dapat juga manfaat bersamalah. Okey, dapat juga, mungkin dapat knowledge yang saya nak sharekan kepada anda semua. Walaupun knowledge yang saya nak share ni mungkin sekecil apa pun, tapi ilmu itu adalah tetap ilmu, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda semua. Okey, walaupun ilmu itu tak se walaupun ilmu itu kecil, tapi tak semua orang tahu. Okey, tak semua orang tahu semua benda. Okey, saya nak ajak dulu kawan-kawan kat Telegram ni. Korang sharekan dulu dekat grup korang, ajak dia orang. Jom join live kita. Okey, live Adnan Komputer. Okey, jom join live Adnan Komputer supaya korang dapat belajar sedikit sebanyak. Okey, Rosniza Osman, Kamal Arifin, hai hai, apa khabar semuanya? Apa khabar semuanya? Okey, apa khabar semuanya? Kalau baik cuba korang komen baik. Hai hai, yang baru join, apa khabar? Okey, boleh komen tak korang tengok ni daripada mana? Okey, boleh komen yang korang ni daripada mana? Daripada Kuala Lumpur, daripada Johor, ataupun saya punya follower ni, kita punya follower ni banyak daripada Johor eh. Okey, banyak mungkin daripada banyak daripada Kuala Lumpur. Hai hai, so hari ni jangan lupa like, love dan share yang baru join. Hari ni adalah hari yang special eh. Hari-hari adalah special. Kalau ada komputer, hari-hari adalah hari yang special. Okey, ni dia. Okey, laptop yang kita nak reviewkan hari ini. Okey,
Minta yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Okey, ini adalah laptop yang kita reviewkan hari ini, iaitu wow, Hairi Osman daripada Perlis, Masya Allah. Tabarakallah, saya ingatkan follower kita semua hanya daripada Kuala Lumpur saja. Yeah, thank you Hairi Osman kerana respon kepada kita. You sangat amazing. Kita doakan you dimudahkan urusan, diampunkan segala dosa, dilimpahkan rezeki yang halal lagi barakah, dan dijauhi daripada wabak dan musibah. Faris Fahmi, thank you. Mantap bro. Faris Fahmi ni top fan kita eh. Okay, untuk pengetahuan, Faris Fahmi ni pernah join Adnan Komputer dulu, join team kita. Dan sekarang ni dengan cerita dia dah ada bisnes baru, doakan dia. Okay, dia pun nak buka bisnes komputer. Doakan dia dipermudahkan segalanya, diberikan rezeki yang limpah ruah, insyaAllah. Rosinda Osman, Kepong KL, Alhamdulillah. Kepong KL, dekat je dengan kita. Okay, so kita ada satu unit Acer C22860 desktop all-in-one. Apakah desktop all-in-one ini? Mesti ramai yang tak tahu kan, desktop all-in-one ni apa. Okay, nanti kita akan buka sekali. Kita standby wire dulu kat sini. Okay, desktop all-in-one ni adalah, okay, desktop all-in-one ni, kenapa dia dipanggil desktop all-in-one adalah, minta, aduh jangan saya pergi situ, alamat Farid. Okay, so jangan lupa like, love dan share. Tengok eh, kita sekarang dengan mood kemerdekaan. Okay, so apakah all-in-one ni? Okay, apakah desktop all-in-one? Desktop all-in-one ni adalah, sebenarnya dia adalah gabungan monitor dengan motherboard. Okay, nah itulah desktop all-in-one. Dia digabungkan terus desktop dan monitor. Okay, desktop dia dekat belakang ni. Ni adalah desktop dia. Depan ni adalah monitor. Dia digabungkan sekali supaya dia minimalis. Dia tak perlu banyak-banyak space digunakan. Okay, dan biasanya all-in-one ni dia punya spek dia tak terlampau tinggi lah. Okay, sebab apa, dia nak masukkan muat-muat dekat belakang ni, jadi tak boleh terlampau tinggi. Spek dia hanyalah spek biasa-biasa saja, tapi sesuai untuk basic usage. Yang masuk, yang baru masuk, Saiful Nizam, jangan lupa like, love dan share. Thank you juga. Dan jangan lupa bagi tahu anda menonton daripada mana. Kita nak tahu juga anda menonton daripada mana. Kuala Lumpur, Perlis, apa ni, Brunei. Tiba kan, mana ada orang Brunei saya dalam ni. Okay, dalam follower kita ni, alhamdulillah kita ada 30,000 follower. Kita dah ada review sebanyak 300 review, 300 lebih review lah, dan ada dekat 400 five star review di Google dan juga Facebook. Okay, dan dah ramai kita bantu. Tahun ni kita target nak bantu 2,500 orang memiliki, membaiki, menyelenggara dan menaraf komputer mengikut kegunaan dan bajet mereka. Mengikut kegunaan dan bajet anda, itu target kita. Kita, apa maksud dia kita nak bantu tu? Apa maksud dia adalah, Hai Awin Azamaniyah. Hai. Apa maksud kita nak bantu adalah, kita nak bantu anda, okay, ikut kegunaan dan bajet anda. Contohnya kalau anda, kegunaan anda adalah basic usage, nak buat Zoom meeting ataupun nak belajar, untuk anak-anak belajar, okay, basic usage ataupun nak buat editing ataupun buat apa, sistem accounting. Kita nak tahu kegunaan anda dulu dan bajet anda berapa, supaya kita boleh suggest ke anda sama ada anda perlukan upgrade laptop anda yang lama, anda perlu beli laptop yang baru, ataupun anda perlu beli laptop second hand ataupun desktop second hand ataupun komputer second hand. Begitulah maksud kita dekat dalam misi kita tu. Okay, dan kita betul-betul nak bantu anda selesaikan masalah anda. Kita as a business owner bukan sekadar membuat keuntungan, tapi kita adalah nak bantu selesaikan masalah customer kita. Itu yang anda dapat daripada kita, dan kita dapat bayaran daripada anda daripada masalah anda yang selesai itu. Itulah tugas business owner. Cuba anda bayangkan, cuba anda bayangkan kalau tak ada perniagaan di luar sana, kedai runcit tak ada, tak ada juga kedai komputer, tak ada kedai handphone, tak ada kedai perabot, agak-agak hidup anda macam mana? Mudah ke hidup anda? Saya nak tanya. Okay, kalau tak ada semua perniagaan-perniagaan, tak ada orang yang berniaga langsung. Okay, silalah saya tengok sekarang ni, orang macam anggap business owner ni sekadar nak membuat keuntungan. Okay, bukan semua, ada setengah itu. Memang keuntungan kita, memang kita buat bisnes adalah kita buat keuntungan, tapi kita lebih nak bantu anda selesaikan masalah anda, baru kita nak terima keuntungan tu. Sebab apa, kalau tak berkat tuan-tuan, kita akan spend banyak kat tempat lain pula nanti. Itu yang rosak, ini rosak, tak berkat. Okay, tim bawa lari duit ke apa ke. So kita nak keberkatan itu, kita nak bantu anda betul-betul selesaikan masalah anda. Itu sebenarnya tujuan kita.
Alright, yang baru join jangan lupa like, love dan share. So anda bayangkan tak ada stesen minyak, anda bayangkan macam mana anda kena lockdown, anda tak boleh nak pergi kedai, tak boleh beli makanan. So anda bayangkanlah macam mana kehidupan anda itu. Sebab tu Allah SWT, okay, apa orang kata, buat satu sistem ini, okay, iaitu kita berniaga supaya kita dapat apa, memenuhi kitaran hidup tu. Ah, okay, kita ada yang berniaga, ada yang beli barang kita. Sedangkan kita yang berniaga ini, kita perlukan juga perniagaan-perniagaan lain. Kita perlu juga beli barang dengan orang lain. Kita perlukan juga perkhidmatan orang lain. Aircon, kedai, cat, signboard. Semua ini adalah kitaran-kitaran dia. Okay? Yang baru join live, jangan lupa like, love dan share. So, sebelum saya teruskan membebel lagi, jangan kita buang masa sebab kita pun dah lewat. Dan saya minta maaf kepada anda yang betul-betul nak join live ni. Dan saya terlewat sebab saya ada interview dengan sifu saya iaitu Najib Asadok, okay, di dekat page dia. Interview untuk share kepada ramai orang dan beri kesedaran betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya belajar dalam berniaga ini. Okay, serius sangat-sangat. Yang baru join, yang dah lama join, minta maaf sangat-sangat saya lambat hari ini. Okay, so di sini ada satu Acer All-in-One. Macam saya cakap dia, Acer All-in-One adalah kita digabungkan desktop dan juga monitor menjadi satu ni. Okay, dan tambahannya anda hanya perlukan, okay, ini wireless eh. Okay, ini adalah mouse dan keyboard wireless daripada Acer juga yang akan dapat sekali eh, siapa yang beli ni. Okay, beruntung, beruntung siapa yang ambil ni. Anda boleh tengok condition dia tip-top eh. Biasa desktop ni tak akan ada calar sebab kita tak bawa pergi mana-mana pun desktop ni. Kita hanya letak dekat depan ni sahaja. Kita hanya letak atas meja, tak ada nak bawa ke sana kemari macam laptop. Betul tak? Sebab tu anda boleh tengoklah keadaan dia macam mana. Okey, dan saya terus terang saya cakap, saya tak nak jual mahal-mahal. Okey, sebab saya tahu dengan keadaan PKP ni, saya akan jual harga yang sepatutnya saja, yang insya-Allah berbaloi. Okey. Dan sebelum tu saya nak review dulu luaran dia, okay. Screen dia adalah 21.5 inci, 21.5 inci full HD ya, ni. Ni adalah full HD, okay. Sekejap saya tengok balik, takut tersilap. Okay, full HD screen, 21.5 inci besar dia. Jangan lupa like, love dan share yang baru join supaya kawan-kawan lain juga dapat manfaat. Okay, supaya kawan-kawan lain juga yang mencari komputer, dia tahu mana tempat nak share komputer. Takkah anda dapat pahala? Anda niatkan share anda itu untuk beri manfaat kepada orang lain, untuk bantu orang lain juga. Mungkin dia tak tahu dekat Sentul ni mana cari komputer, kat KL ni mana nak cari kedai komputer yang alhamdulillah dah bantu ramai orang, dah ada review. Okey, bukan kita cakap kita tak pernah buat salah, kita ada buat salah. Ada juga review yang tak bagus, tapi kita akan selesaikan masalah tu. Kita akan selesaikan apa yang kita dah buat tu. Kita akan selesaikan, jangan risau. Okey. Bukan kita nak kata kita perfect, bukan, kita tak perfect, kita banyak salah sebenarnya. Tapi Allah tutup aib kita, Allah buka kebaikan kita saja, alhamdulillah. Dan moga-moga itu sampai berterusan sehingga akhirat nanti di depan Allah SWT, di padang mahsyar pun Allah tutup aib kita semua, insya-Allah. Amin. Okey. So, okey, dan saya teruskan. Okey, inch dia 21.5 inci. Di belakang ni adalah ada dua USB port, satu HDMI port untuk connect dengan external monitor. Nak tambah monitor lagi boleh. Ada LAN port satu. Ini ada DC adapter, ada AVG, audio jack. Okey, ada audio jack. Dekat atas ni ada satu SD card slot. Ada lagi satu USB port juga. Okey, 3.0 eh. So total ada 3 USB port. Okey, dekat sini dia boleh tulislah. Alright, itu saja yang ada. Dan juga satu lagi USB, oh ada dua, ada 4 USB port lah. Okey, tapi USB port ni digunakan untuk webcam eh. Webcam ni adalah free datang daripada Acer juga. Okey, dia pakai magnet. Ah, okey. Sesuai untuk orang yang nak selalu meeting, nak selalu on live di Facebook pun boleh, tak ada masalah. Alright. So, apa lagi? Okey. So, itu sahaja, dan anda akan dapat dua benda ni, iaitu desktop ataupun mouse ataupun keyboard wireless ni. Dia sekali eh, dia satu port tapi okay, dia menggunakan satu USB tapi anda boleh gunakan dua-dua ni sekali. Dia connected. Alright, okay, so mudah, tak perlu nak banyak-banyak wire kan. Okay, jom kita try on dia terus. Dia tunjukkan kepada anda macam manakah dia punya ropernya. Okay, on button dia dekat bawah ni. Eh, mana?
Ah, dah on dah. dah. Okey, ah kat bawah ni button. Okey, ini adalah laptop Acer yang baru join. Sarimah Osman, Azam Muhammad, Lokman Zaini, masya-Allah tabarakallah. Mantap, thank you Lokman Zaini. Alhamdulillah, thank you alhamdulillah. Kita ada review satu spek apa bos? Okey, sekejap kita nak bagi tahu spek ni, okey. Kita baru je review luaran dia tadi. Spek mata hitam ke? Oi, kelakar. Kelakar juga Lokman Zaini ni dia punya. Aduh, Lokman. Memang daripada sekolah tu kelakar senyum ni eh. Siapa yang kenal Lokman Zaini? Okey, yang baru join jangan lupa like, love dan share. Okey, kita nak bagi tahu anda semua ni lah. Okey, kita nak bagi tahu lah ni apakah spek dia. Ramai terdengar-dengar ni. Ramai tercari-cari, tertunggu-tunggu. Okey, ramai yang tertunggu-tunggu apakah spek dia. Alright. Itu dia, saya postkan dekat kita punya komen dan saya pinkan dekat situ supaya mudah nak tengok. Okey, itulah spek dia. Okey, spek dia dia menggunakan i3. Okey, anda boleh tengok i3 7th generation lah daripada belakang ni, anda boleh tengok. Dia menggunakan i3 7th generation. Okey, dari belakang ni i3 7th generation. Okey. Ada i3 7th gen. Okey, kat belakang tu dah tulis. Dan juga apa lagi? Okey, 4GB DDR4 memory RAM. RAM ni lagi tinggi RAM, lagi banyak anda boleh multitasking, lagi banyak software anda boleh buka dalam satu masa. Itu tugas RAM adalah menyimpan data-data sementara daripada software ataupun Windows. Alright. So, apakah lagi? 1TB hard disk. Okey, dan kalau anda nak lebih laju lagi daripada performance ni, anda boleh tambah SSD juga, no problem. Okey, tapi ada extra charges lah. Okey, boleh upgrade SSD, boleh tuan. Ubaidillah Al-Muhajir. Okey, boleh tambah SSD, boleh tambah SSD. Okey, boleh upgrade ke SSD tapi kena keluarkan dia punya hard disk tu lah. Okey, hard disk tu kena jadi external lah nanti. Alright. Yang baru join jangan lupa like, love dan share i3 7th gen tu. Yes, ni adalah i3 7th generation. Okey, antara yang paling awal-awal ni antara yang sekarang adalah i3 11 generation. So ini adalah i3 7 generation. Dia sudah beberapa generation yang 4 generation yang ke belakang. Okey, dan ini adalah second hand. Yang baru je yang pula like, love dan share, gaming berat boleh ke? Eri Muhammad, this is not for gamers. Gamers. Okey, this is not for gamers. Ni untuk orang-orang yang nak PDPR, orang-orang yang nak meeting, orang-orang yang nak onlinekan bisnes mereka, bukan untuk gaming ya. Minta maaf Eri Muhammad. Okey, minta maaf banyak sangat. Okey. Apa lagi? Okey, RAM pun boleh tambah lagi. Ada 2 slot RAM boleh tambah dan maksimum boleh pergi 32 GB RAM. Okey, memory ataupun memory. Dan dia menggunakan Windows 10 Home. Okey. Itulah sedikit sebanyak. Intel dia punya grafik adalah menggunakan Intel HD grafik dan tak boleh main game eh. Tak boleh main game. Okey. Dan saya sarankan stop main game. Cik, tak adalah. Okey. Saya taklah, saya bukan anti gamers pun, tak ada. Okey. So, okey, itu saja. Kalau anda ada apa-apa soalan boleh tanya dekat bawah. Okey. Dan ini adalah di manufacturing pada tahun 2018 dan sekarang adalah 2021, dah 2-3 tahun lah baru. Okey. Baru 3 tahun eh. Condition dia memang masya-Allah sebab dia desktop kan. Jarang dibawa ke mana kemari, ke mana kemari. Jadi dia okey lagi. Condition memang tip top. Alright, yang baru join jangan lupa like, love dan share. Dan juga, okay, siapa yang berminat tu, okay, boleh terus je contact team kita. Alright, boleh terus contact team kita. Oh, sorry, harga terlupa. Selamat Azhar Muhammad ingatkan saya. Thank you Azhar Muhammad. Semoga dimurahkan rezeki insyaAllah. Dan lain-lain juga, amin. Okay, dan apakah harga dia adalah RM1,599. Okey, RM1,599 anda akan dapat ni. Anda akan dapat monitor, desktop, mouse dan juga keyboard eh, full set eh. Anda boleh datang kedai kita untuk tengok. Okey, okey ke okey harga kita bagi tu? RM1,599 anda dapat desktop, okey ke okey sekali dengan full HD 21.5 inch. Okey ke okey? Okey, mestilah okey insya-Allah. Alright. Boleh datang dulu kedai untuk tengok. Okey, dan kalau anda rasa nak terus log, okey, minta anda terus saja. Okey, sekejap eh, saya bagi link dekat situ. Okey, terus WhatsApp team kita, terus log. Dan jangan lupa, okey, jangan lupa juga
jangan lupa juga join kita punya Telegram eh. Sebab apa? Kita akan inform dekat Telegram dulu eh, apa-apa hal pun. Kita akan informkan kalau kita ada stok yang, kalau kita ada stok yang apa, stok yang baru masuk, kita akan terus saja inform dekat grup Telegram tu. Dan apa-apa promotion kita akan inform kat situ. Apa-apa live yang kita nak review, kita akan inform dekat situ supaya anda tak terlepas update. Dan dalam tu alhamdulillah hampir 600 orang lebih yang dah join. Okey, Marindah Mak Kasim terbaik, alhamdulillah, syukur-syukur, alhamdulillah syukur. Jangan lupa juga, okey, jangan lupa juga join grup Telegram kita, dah hampir 600 orang, 605 orang yang join grup Telegram kita. Dan kalau anda tak dapat lagi link grup Telegram tu, janganlah gaduh-gaduh. Anda mintalah saya, okey. Ini yang saya bagi, okey. Sekarang telah berlangsungnya adalah, okey, dah berlangsungnya Minggu Kemerdekaan dan kita ada promo merdeka untuk yang nak beli laptop baru dan juga untuk yang nak upgrade laptop dia kepada SSD untuk lajukan komputer mereka 10 kali ganda daripada biasa. Itu juga kita ada promosi merdeka kita. Join terus, okey, terbaik anak muda, jom sokong dan share. Alhamdulillah Abu Omar, jazakallah khairan jazak, kerana apa ni, yalah, kita bukannya orang yang, kita bukan, kita baru nak mula, okey tuan-tuan, kita baru nak mula, okey. Jangan lupa join kita punya grup live kita, grup Telegram, channel Telegram kita, untuk anda dapatkan apa-apa berita daripada kita, okey. Thank you yang join live kita. Kalau ada apa soalan anda boleh tanya dulu sebelum saya tutup soalan, sebelum saya tutup kita punya live ni, okey. Yang dah join ke Telegram, ini adalah link dia. Okey, yang berminat terus saja tekan WhatsApp link yang kita berikan tu. Alright. Dan insya-Allah mudah-mudahan, thank you yang join, yang like, love dan share. Saya doakan anda semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT, dilimpahkan rezeki halal lagi barakah, dilindungi daripada wabak dan musibah insya-Allah. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan untuk broadcasting atau live streaming, okey tak? Untuk broadcasting atau live streaming, okey saja. Okey, kalau anda nak tengok laptop saya live stream kan. Tapi saya nak sarankan bukan live stream game eh. Kalau live stream biasa macam saya ni, insyaAllah okey. Saya menggunakan laptop je, laptop lama 2010 ni, laptop pun boleh live stream lagi. Okey. Tapi bukan untuk main-main, untuk main game eh. Sorry, bukan untuk main-main pula. Untuk main game tak boleh, Ubaidillah Al-Muhajir. Okey, tak boleh untuk main game, bukan main-main, main game. Sorry. Okey. So ada apa-apa soalan lagi tak sebelum saya tutupkan berkenaan dengan desktop ataupun apa-apa? Kalau ada yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau saya tak saya buat tak tahu je, saya buat tak nampak aje anda punya soalan tu, maksudnya saya tak tahu. Okey. Dan berkata tak tahu kepada kita, apa yang kita tahu tu adalah ilmu juga. Ilmu yang dah hilang sekarang ni. Okey. So saya try. Okey. Amalkan benda tu. Okey. Okey, kalau tak ada apa soalan, thank you yang jangan lupa join grup Telegram kita, dapatkan promo merdeka kita. Ni adalah kemerdekaan kita yang ke-64 tak silap saya. Okey. Jom kita raikan sama-sama. Anda boleh tengok video saya tentang kemerdekaan ini, kenapa pentingnya kita meraikan hari kemerdekaan. Okey, adalah untuk berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kemerdekaan ini, dan juga mengingati para-para muhajirin, para-para orang yang jihad yang telah mengorban nyawa untuk kehidupan kita yang sekarang ini, untuk kemerdekaan yang kita rasai sekarang ini. Okey, itu saya daripada saya Adnan Faisal, founder kepada komputer. Kepakaran kami adalah membantu anda memiliki, membaiki, menyelenggara dan menaik taraf komputer mengikut kegunaan dan bajet anda. Itu saja. Assalamualaikum. Apa-apa tolong. Okey. Fahmi Al-Fahri Suami, rindu buat video. Yes, rindu kan buat video. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye-bye.